Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Kang kula hormati Bapak Guru atau Nabi kang mewakili ini pun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus Bapak Ibu tuan rumah, kang alhamdulillah dinten sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara tasyakur. Alhamdulillah putrine diangkat dados pegawai negeri nggih. Alhamdulillah kula lan panjenengan sami sedaya kempal sinaksin bebarengan niki angsal rahmat nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Wajibe kula lan panjenengan sami syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karanten syukur punika inggih punika puncak saking ibadah kula lan panjenengan sami, inggih punika bersyukur maring Allah Subhanahu wa taala. Dadi syukur iku wis ning puncak posisine kiwa, wis paling dhuwure. Karena wong kang takwa juga tujuannya la'allakum tashkurun. Dadi wong takwa supaya apa? Supaya dadi manusa kang bisa syukur dening nikmate Allah Subhanahu wa taala. Akibli jumlahe wong bisa syukuran, jelas Allah ndawaken wa qalilum min ibadiya syakur. Ternyata jumlahe kibli akeh wong bisa syukuran ki. Makane kula lan panjenengan sami nalikane kula lan panjenengan sami kanda syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wau ayate kang diwacakaken wa idz qala Musa liqaumihi ya qaum idzkuru ni'matallah allati an'amta 'alaikum. Ya udzkuru ni'matallah ya 'alaikum id anjakum min ali Fir'aun. Idh qala Musa nalikane ngandika Musa sapa Nabi Musa alaihi salam kanggo sapa li kaumihi ingatase kaume Nabi Musa. Apa jare Nabi Musa? Ya kaumid kuru ni'matallah, kaumisun eling-elingen ning nikmate Allah Subhanahu wa taala. Kinkin Nabi Musa kulane ya kula lan panjenengan sami uga dielingaken pira nikmate Allah Subhanahu wa taala kang den kersakaken dening kula lan panjenengan sami, sehingga kula lan panjenengan sami sampai hari ini masih tetap dipai nikmat dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi kang arane manusa yang ternyata kising akeh ki ora syukure. Syukur alhamdulillah kapan ya ki begitu gerudug dadi pegawai negeri. Alhamdulillah nah hari durung dadi pegawai negeri bila alhamdulillah konon. Nah, padahal mas yakin nikmati Allah Subhanahu wa taala sejene dadi pegawai negeri, termasuk kula lan panjenengan sami masih dipai ambekan galdina ehone kegeden gini. Ya masih dipai ambekan galdina iku juga nikmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kula lan panjenengan sami ora ilok matur kesuwun ning Gusti Allah, kelalen karo Gusti. Nah nalikane manusa iku kelalen karo nikmat-nikmate Allah Subhanahu wa ta'ala, ning kono Gusti Allah ngudunaken pekeling kanggo manusa. Apa aja kang rupane? Ya macem-macem, ana bala, bencana, penyakit. Supaya apa? Supaya manusa kukelingan duwe nikmat saking Gusti
Allah. Kenapa? Karena manusia kerasa dipai nikmat. Kapan nalikane nikmate Allah Subhanahu wa taala dicabut sing manusia. Kerasa duwe mataku kapan bakal sampean wis kenang lara mata. Lagi orang kenang lara mata kerasa beli. Ngora wis biasa-biasa. Baik, kita kerasa duwe bokong semene bagusnya, semene enake kanggo dodoki ora ilok matur. Kesuwun kerasa duwe bokongku ternyata tempo kenang wudun. Ngimatan. Lah iya duwe cungur beli kerasa-kerasa yen duwe cungur ambekan manjing metu manjing metu kapan kerasane begitu cungure kenang pileg mampet sebelah blenak digawa miring blenak kerasa duwe untuk kapan ketika dicabut nikmat untune apa didadekaken lara untuk. Jadi penyakit-penyakit kunku apa carane Allah Subhanahu wa taala ngelingaken manusia supaya eling karo Gusti. Maka bisa jadi corona kang lagi menyebar dalam kehidupan bangsa Indonesia, dunia pada umumnya, itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala ngelingaken manusia. Jadi siapa corona itu? Corona adalah pasukan Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk mengingatkan manusia bahwasanya lo bukan siapa-siapa. Maka ketika kanda corona, siapa aja kang sejatinya raja corona yang sesungguhnya? Ya raja corona ya sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dikirimkan pasukan corona? Supaya manusia ki aja belaga-belaga pengen arep melawan Gusti Allah, pengen nguasai alam dunia. Durung dikirimakan jin, durung dikirimakan malaikat, dau corona sing lembut mawut geger Indonesia. Ya iya termasuk rakyatnya pada tukaran nang rebutan bansos sih. Lah iya diudunakan corona supaya apa? Supaya kelingan karo Gusti Allah. Makanya wa irja ba'suna, apa ketika datang penyakit saking Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus manusia lakukan adalah tadarru DPDP ya maring Gusti Allah. Dudu nambah ado karo Gusti Allah, iki wis parek corona niki. Ya mau kanda tsunami indah aja, tsunami mado jening kanda-kanda, kanda maning banjir durung tekang kene gempa sebelah karena iki corona wa. Iya wisana ning ning ngadepan tukang son wis mulai rada putek ya. tukang tenda ya rada putek. Kenapa? Karena efek dan imbas corona dalam kehidupan Subhanallah. Apa tujuannya inggih punika ndadekaken kula lan panjenengan sami ayu gage eling maring Gusti Allah. Makane kalimat syukur, bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan pernah bisa bersyukur kalau Anda tidak pernah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya wong bisa syukuran karo Allah adalah ngandel karo Gusti Allah, bahwasane nikmat iki teka saking Gusti Allah. Makane kula lan panjenengan sami dididik sing awal-awal pendidikan ajaran agama Islam, apa paham ngerti Allah Subhanahu wa taala, ngandel percaya yakin maring Gusti Allah, itu yang ditanamkan ning wong tua kula lan panjenengan sami, supaya kula lan panjenengan sami kang dadi anak putune ngopeki ajaran agama Islam. Kongkon ngandel karo Gusti Allah. Makane wong bengin pelajarane, pelajaran awal ya kongkon ngantel, kongkon diwaca kalimat la ilaha illallah. Setiap entah sholat ana sing diwaca ping 100, ana sing ping 30, telu ana sing diwaca ping 1000. Supaya apa? Supaya nempel ngandele, nempel yakine maring Gusti Allah. Bukan hanya dibaca tapi kudu dipuasani sampai bener-bener ngantel, sampai bener-bener yakin maring Gusti. Lah wong-wong zaman sekian pelajaran mekonone ki wis entok.
Wis ora belajar maning. Akhirnya ketika posisi awal dari dasar ajaran agama Islam ini hancur, maka kepercayaannya akan mudah digoyahkan oleh siapapun. Ya kan, teka golongan anyar, ya meluan ning golongan anyar, teka maning rombongan anyar, ya meluan maning ning rombongan anyar, sehingga endek dheweke ditinggal-tinggal kenapa maning sampean wilayah liyawa. Lelea itu dulu juga termasuk pusat penyebaran ajaran agama Islam, karena putra-putra Lea inilah nanti yang akan menyebarkan Islam ning wilayah Indramayu sampai tekan baris wilayah Cipunagara. Siapa aja kang? Ya golongannya Ki Mas Tara, Mas Duki, Mas Min, Mas Lin, Mas Ulin. Siapa? Ya kun, ku anak putu nenye gede ada, bahkan gede ada. Ya kaki buyute sampeyan beli kunku. Siapa Nyi Gede Ada itu? Nyi Gede Ada itu adalah turunan Sambeng. Dalam riwayat lain dituduhkan Nyi Gede Ada itu adalah turunan dari Buyut Sidum. Nah, siapa Ki Sidum? Ki Sidum itu adalah putra Ki Bagus Warida. Siapa Warida? Warida itu adalah putra Pangeran Arif. Siapa Pangeran Arif? Adalah anak Ki Kowo Sangkan. Jadi bakal urutan cerita tua ya tua Lea mah. Nah iya tua dari zamannya Ki Kapol karo Ki Darpa kan si jinek Ki Jalong di Parian, malah dari jajaran Lea ya mana barisnya karo wilayah Parian, bahkan Ki Parian Ki Jalong kan ya Jalong Ki siapa aja kan Ki Jalong ku Ki Buana Kerti kondene duwe rabi arane Nyi Mas Ayu Wana Kerti Sari, makane ning Parian ya ana Sundane ning Lelea ada ana Sundane. Lo kenapa? Karena pada wong Sumedange. Wong lele ya sing babat mau nih wong Sumedang turun Nyi Gede Ada nyebarakan ajaran agama Islam. Konene Nyi Gede Ada duwe mantu wong pamayahan, siapa arane Bagus Urang, duwe anak arane Bagus Sawo. Siapa kuwu pertama ning wilayah Gabus. Jadi wong Gabus ku anak putune sampeyan kan tua anone menyembuh bukan saking tuane jadi lenglot gilok ya. Loh kenapa? Karena pembelajaran keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hari-hari ini kan kacau. Jarang orang-orang mau mempelajari keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan guru yang benar. Ya kenapa? Karena guru itu bukan menyampaikan pesan. Guru itu adalah orang yang memberikan pesan. Dari siapa? Dari dirinya terhadap murid-muridnya. Itu sebetulnya posisi seorang guru-guru itu adalah orang yang berpesan dari dirinya untuk murid-muridnya. Kalau guru hanya sekedar menyampaikan, ya tinggal kari tuku buku. Makanya guru tidak bisa digantikan dengan buku, guru tidak bisa digantikan dengan Google. Kenapa? Karena dia berpesan dari dirinya untuk anak-anak didiknya. Sekarang guru-gurunya itu tidak berpesan, tapi hanya menyampaikan pesan, baca halaman sekian. Akhirnya ake murid kang lawan karo guru, ake santri kang lawan karo ustadz. Kenapa? Karena prangsane luwi hebat, karena prangsane luwi pinter. Kader ning Google wis ana kabeh. Lah akhirnya ya kesasar. Ya kan, belajarin ning Google, belajarin ning kitab mujarobat lah kasing nungtune. Akhirnya tapa ning buyut. Ora jenguk sawengi wengi wiridane sing dibaca ayat Al-Qur'an kul huwallahu ahad Allahu samad, tapi lah kasing nungtune begitu blado sing teka sapa ternyata golongan setan belek. Sing dongol ki golongan setan belek, setan engklek lagi enak-enak etapa blado cung ora ya lamun sandiwara ha. Iya wis lengkap tapa saliramu 40 dina lawase ning tempat panggonan kion. Dadi wis cung apa kang dadi kepenginane saliramu bakal tak ijabah ning pan eyang. Dadi los balika mung bakal sore Juma gawe ya suguan kuon. Akhirnya balik tekan umah gawe suguan yang nurutikin setan engklek nih. Nuruti setan belek, akhirnya bisa sukses. Loh kenapa? Karena direwangi setan
Melek pada akhirnya karena kini mulai ketemu akhirnya akeh wong pada melu sing salah ya sing disalahkan kan akhirnya buyute. Oh ternyata buyut kunku membawa orang kesesatan. Iya dudu buyute menusa sing tekane maune. Makane sepira hebate ilmu bakal langka gurue hati-hati kejeblos. Makanya orang-orang ekstrim ya begitu jelas menyatakan man ta'allama ilman bila syaikhin fa syaikhuhu asyaiton. Siapa nih wong kang belajar ilmu kang langka guru benjang kang bakal dadi guru setan ya beli berusi jindi wacak uluhuku kang ya kuluhalapan beli wak setan balak urusan ya tapi kan zaman yang kuluh diwacak kan sholawat besetan pada ngelundung kabe ya sote kan ujang sing wacak hari dika nyambut temen gak wak wak setan yang genyang ngirim buah apa diwacak na sholawat dika ya setan kan kali ya kalah sote sing wacak kan kan ujang silsilanya jelas ilmu nih jelas ke guru ening ning di hari dika kan kadar sholawat oleh nembu. Halo ilok beli ijazah. Dilakoni pirang dina. Tapae pirang? Pirang dina. Loh, yang bacaan bisa hebat itu ketika Anda melakukannya dipaining sapa, sing sapa asale, sing di nanti pengertiannya apa, tujuannya apa, penjabarannya apa baru akan mendapatkan kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehebatannya itu kenapa? Karena keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala duduk karena wacaan nih wa. Hari wacaan hari wacaan masa Quran ku pada kabeh wong dipegang wacane ku ya bismillahirrahmanirrahim pada beli bismillah wong lea karo wong arahan pada muni nih pada iya bismillahirrahmanirrahim wong lea karo bismillahirrahmanirrahim ki Sayyid Aqil pada beli muni nih ai pada maning karo Sayyidina Ali pada mekonon ya ya karo Kanjeng Nabi pada-pada munini makanan apa sing bisa ndak dibedakan adalah menu sane hari jising waca bismillah golongan kinkinan ini semua saya jadi apa-apa angker kaya konon-konon iku bismillah madaan teman-teman ya ya kenapa? Karena bismillah murah mare tapi stroke bismillah ning wong-wong sing ahli tapa ning wong-wong sing ahli zikir. Ya, bocah lara, marek, assalamualaikum, waalaikumsalam, napa anu jekang anak kita nih puyong nangis wae, cek banyu nih, bismillahirrahmanirrahim, rongkang kiwa, rongkang ki bismillah, gimotan, iya ya kun kuk tingkat sing lembut, kunu sing lembut, rada dur ya beda maning, sing teka ke calon kubu, beliau raya, iya jekang kita repan nyalon kubu pendongannya ke bismillahirrahmanirrahim motor siji pak cadure maning calon bupati sing teka iya boleh iya anu jekang kita repan nyalon bupati bismillahirrahmanirrahim mobil pak. Jadi bismillah bisa larang kapan nalikan nih sampeyan ngandel yakin percaya kalian Allah Subhanahu wa taala di situ manusia akan jadi orang-orang yang bersyukur ketika orang itu bersyukur berarti orang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dielingaken beli. Halo lamun wonge kelingan bae ning Gusti Allah, dielingaken beli. Beli dielingaken dadine dielingaken ki sampean iki beli keling-kelingan karo Gusti Allah. Ya iya selama kinori lo kanda Gusti Allah ya. Ya iya kanda maning ora durung teka. Kinoreane teka banjire teka. Iya kan pragat banjire oriane teka ternyata tandur kudu ditanjangi. Kapan kanda Gusti Allah ya kinki makanya diudunakan corona ku bari apa gage kanda Gusti Allah wa. Kenapa? Karena ketika kula lan panjenengan sami tidak pernah merasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah Anda menjadi manusia paling medit di alam dunia.
karena perangsane oli dewek baik. Kita bisa semenek karena beli mandek-mandek menggaweni awan bengi panene, kita bisa datiki karena bakal laka banyu kita ngunggai wayai bengi kita nonggodi tandur. Gusti Allah kan beli katon plogrong-plogronge tangan. Nah akhirnya kiulalan panjenengan sami menusa, apa perangsane selama ini apa yang kita kerjakan itu milik saya sendiri. Beli ngerasa Gusti Allah ngumpul akan mendung, begitu mundung grebyeg diudunakan udan, begitu udan dicukulakan dadi tanduran, begitu pada dadi dinikmati ning menusa. Padahal kun kusing siapa ya waktu dihitung-hitung surak berapa sih kontribusi manusia menjadikan padi itu sampai dengan panen, sok ditung berapa kontribusimu, berapa persen lah ya. Tapi sing tandur kita ya sok iya sing tebar sampian, begitu sampian tebar yang tebarnya dibeli di ngawang-ngawang ngendi ng sawah, sawah ku lemah tak duduk lemahnya siapa, oligawene siapa, lamun ditebarakannya wulan sanga wulan wolo dadi beli kenang apa garing laka banyu grebyek mudunudan, siapa sih mudunakan udan banyune siapa, singiliakan siapa, tebar pada larat iya kan bibite pada cukul sing nyukulakan siapa. Bokat jitus diki dewek siji-siji ayo iya kan begitu cukul pada dawa siapa sing dawa kaken ayo Gusti Allah maning beli diduduti dewek unku tebaranku. Oh beli pragat sing tebaran diarit ditancap-tancapakan tandur celok gede diorea siapa sing gede kaken. Hai Gusti Allah maning iya terus warine padang anak siapa sing macek. Ayo sayukin mah hitung-hitungan bae ayo. Ya sampai tekan pari pada nganak bratak parine ya kan pada meteng siapa sing ngetengaken. Ayo serog ayo. Iya cekang ya bakal pari mah nganak dingin terus meteng bakal buang. Iya beda apa? Loh iya jakan ya apa jakan sebabnya beli titen berarti ku kenang apa baka pari dikit nganak di apa nganak dikit terus meteng baka uang meteng dikit terus nganak itu lengan sing ditandur usahkan nega kemaksud dia baka pari masing ditandur ku bongkot makanya ga nganak dingin nembe meteng lah baka uang aja dilabasakan wah menurus meteng. Wes menang. Ya iya tadi begitu hari ini meteng prata pada merata langsung ana isine tak kosong dikit. Siapa sih ngeseni? Hai Gusti Allah maning bokat dicelun kucuri siji-siji, Pak. Muter mana 3 hektar kal dieseni kabeh. Berarti berapa kontribusi manusia sampai dengan padi ini panen? Nol besar. Adres sekedar niliki plagrang padu cablus akan sikile terus balik paring barin darane niliki kok ana ning kene ke semua kononku ayana aya punten semuanya ke kononku iya wak wong semangkat ning sawah ya cablus sikile ora kasar ya tekan kan sama tata di Facebookan maning ka ya ada sih bari tiat tandur bari TikTok ya anak. Dah iya tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala titik sindi titik ngandelah percaya yakin yen nikmatiku saking Allah Subhanahu wa taala maka dadi menusa kang eling karo Allah Subhanahu wa taala bakal sampeyane eling bae karo Gusti Allah mangsa ngara dielingaken dadine dielingaken karo pasukan kang arane corona. Dadi corona itu adalah juludul lam taroha pasukane Gusti Allah kang beli bisa dideleng ning matane manusa. Dadi siapa raja di raja corona ya Allah serokar pantong namen di maning ya Gusti Allah bakal raja ni alam dunia mah lah kamaning. Nah iya dan makanya judulnya Raja Corona sesungguhnya. Siapakah Raja Corona yang
sesungguhnya yaitu Raja Corona yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dikirimkan corona? Untuk mengingatkan manusia, mene balika menggusti Allah dakunku pasukannya gusti Allah bakal pengen selamat sing serangan pasukan kuen parkana sing duwe pasukan konon syaratnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mung dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala kita mempunyai tata cara di dalam kehidupan. Makanya secara keimanan, secara keyakinan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara manusia ya berbangsa dan bernegara kita taati aturan negara Republik Indonesia. Iya, dengan protokol kesehatane, maskere ajak kari. Oh, sing penting yakin karo Gusti Allah, aja wedi ning corona, dudu pantarira. Aja blaka wong ilok kepada blaka-blaka. Yang corona ndak ke Gusti Allah. Kok gak dikalahkan Gusti Allah? Ya pasti, wong sampeyane kan ora pati parek karo Gusti Allah ya. Halo? Iya. Nah, iya, nang blagai lho kita tiba kawa yang ngomong, bahwa ya prake mebateng. Iya, ngomong berarti manusia pun kuat, bakal lagi melarat pendek ya. Lamun kita sing duit-duit semono, weh sedekah, omongane melarat inki. Serok bakal wis duwe mayong kok dikit gorengun. Nah iya omongannya manusia kepepet doh pendek kayak lamun kita sing duwe semono kita ngebeli rugi ngetok na semono ku jare siapa lagi ulit duit bantuan sosial be orang lirik-lirik kacan jakaro tangga. Halo, begitu sampean ulit duit 600.000 anda beli zakat deh ailang kak sekarang ini aja blogo bakal ngomongku. Nah iya, si ngoroli ya, orang botoh kita mah duit kaya konon pret, nang beli kebagian sih. Tetap berbeda pisan kalau kita mah. Lah iya. Iya tapi ini benjak unukan si ngoroli, ya oli orang oli ya kan mah tergantung garis tangannya dewek. Dewek, ngomong benernya orang oli bisa dadi oli, sing benernya oli dadi ini orang. Ya aja ilok mikiri rezeki ning wong kunku ana garise dewek. Tapi jekan secara akal, akal ira kun mah. Bakal rezeki ini Allah Subhanahu wa taala nggo akal beli. Beli wa. Masa jekan esok bakal secara akal, yo mangsa kecandaka wa. Ya, sebenere sekutune sing sugi-sugi ku sing sekolah itu dhuwur, bener beli. Sing SMP, SMA, sarjana S1, S2, ana beli sing tamatan SD sugi melawat dunia. Ana beli? Ah, oke, wak. Bos beras Jagat Remayu SD beli tutup. Ya. Lu berarti pendidikan yang tinggi juga pada akhirnya akan kalah dengan apa? Dengan nasib baik. Oh, berarti bakal makanan beli perlu belajar. Salah. Belajar itu adalah kewajiban. Adapun dadi atau beli, adapun konene sugi atau beli, itu bukan urusan. Jadi tugas manusia itu adalah berusaha untuk sukses, tapi suksesnya itu sendiri bukan kewajiban. Wajibe kita ngaji, wajibe kita belajar. Adapun dadi tabline wallahu a'lam. Wajibe kula lan panjenengan sami luru nafkah. Hasil atau beline wallahu aklam. Makanya aja pernah mandek mekayaku. Un medume beli payu-payu wis marian mekayane kok si dagang ora payu. Nah, ya kere ya mandek maning. Dadi tugasnya sampean ki dagangan payu ta beli engko gak ana bae rezeki sing Gusti Allah. Onon tukang son begitu mandek corona wis kerutuk-kerutuk kabeh kon ini Maria cek son kok gak ana bae dalane mah ya kan tangga-tangga TV mene bubrak ya blades iki TV jejera beli muni speaker ya. Lah iya tadi usahanya yang penting, adapun hasilnya, hasil itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya aja lo mikiri hasil wa. Begitu sampeyane ora oli bantuan, ya wis bokat kudune ora oli. Ternyata begitu sampeyan ora oli, apa mangane mari? Masih mangan, masih ana rezeki beli.
masih mung dalane be sing sejen ki. Lah iya wis aja panas-panasan maning wa. Wis jor napa yang kadang-kadang iya kaya sing sugih be ngerenjer-renjer bakan ning waya bantuan ki. Iya waya mangkat ning bang ka sing delengaken ya ka wa, motore anyaran. Ngantri ning bang ki, motore anyaran, gelange kalunge ali-aline grembyang ngantri kalem blisin kah. Iya. Nah iya, ya kaya sampean ya aja to, mah aja nemen-nemen ngarep-arep. Kusikun moko KTP digawa-gawa bae, ngelana wong ana HP-ne Android encang ngecek kan KTP-ne kita. Komane ana wong internetan maning cang anjingna nomor kin jemetu beli jora. Metune ku ijo ta abang jora. Iya. Udah jangan terlalu berharap, usaha baik. Kenapa? Karena kan paling enak itu adalah bukan dari pemberian orang lain tapi hasil usaha sendiri. Bakal lihat dewek malah sing bisa ngongkon wa. Nah iya tapi bakal kuno li bantuan ketika pemerintah dulu ya kultum gebok. Ya makanya aja teman-teman kepengen bantuan apa maning dela-dela maning wa ake calon ki. Nah, iya kenapa? Karena kebanyakan kebaikan orang itu mendadak. Ketika ada maunya dia berbuat baik. Ketika sudah tidak ada maunya ya kelalen. Makanya siapa orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak pernah mengalapkan balasan apapun. Seperti Rasulullah jadi nabi, jadi pemimpin, tidak diangkat oleh rakyat, tidak diangkat oleh umat, tetapi di dalam kepemimpinannya selalu memikirkan rakyat, selalu memikirkan umat. Beli kayak pemimpin kita lagi durung jadi menggulati rakyat ya kan lah, wis jadi mah kelalen karo rakyat loh, lagi nyalon mau adu argumentasi, wah bagi etansi rebutan kursi, tempo wis dodok ning kursi merayat ora diurusi ya. Nah iya, jadi beda-beda orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah bersedih, mereka tidak akan pernah punya rasa takut. Kenapa? Karena ketakutannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nalikane manusa iku wedine maring Allah Subhanahu wa taala, maka ning alam dunya langka sing diwedeni. Tapi nalikane manusa ora wedi karo Gusti Allah, maka apa baik ning alam dunya kin ki diwedeni. Jadi bakal wong sing wedi ning Gusti Allah mah karo setan ya ora wedi, karo jin beli wedi, karo pocong beli wedi, karo apa baik laka sing diwedeni. Tapi bakal wong ora wedi ning Gusti Allah, ning apa baik wedi, ketemu karo pocong ya wedi, ketemu karo setan ya wedi, ketemu karo banaspati ya wedi, ketemu karo gondorwo ya wedi, ketemu keripik melinjo wedi, ya kolesterolnya dhuwur je ketemu karo keripik melinjo wedi, karo sate wedi, wedang manis apa maning corona nyin bling getap-getap apa. Makanya apa, jangan pernah ditakuti tapi diwaspadai bahwasanya corona itu adalah pasukan Allah Subhanahu wa taala. Waspada dengan pasukan itu. Tapi bakal wong bener-bener ngandel yakin ya karo Gusti Allah, ya ora pati sasa-sasa awak nyanti-nyanti ba. Corona milik Allah. Ketika aku yang terkena corona jare wong sing parek ini ba, berarti aku dipilih oleh Allah. Lamun sampeyan dipilih ning Gusti Allah ku seneng li ba. Seneng li. Seneng. Gusti Allah gawe penyakit, nandakaken Gusti Allah kang maha kuasa. Untuk membuktikan Allah ini bisa bikin penyakit, berarti kan Gusti Allah luru contoh. Nah dimet leput, berarti Anda adalah orang pilihan. Ketika merasa dia itu adalah orang pilihannya Allah untuk dijadikan contoh untuk semua manusia, dia akan berbahagia. Kenapa? Karena benar-benar ngandel karo Gusti Allah. Barang kita begitu kena penyakit dek ada mati ya temenan srob. Makanya jangan pernah takut mati. Kenapa? Lah karena yang namanya mati itu adalah sebuah kedatangan dan keniscayaan. Arep kenang corona, arepan kenang demam berdarah, arepan tabak kontainer, sama mati juga kok.
Jenguka bae ning omah ya gua gadange. Gadange mati, tinggal mau pilih mana? Apakah kamu mati dengan cara seperti apa? Enggak ada yang tahu kok. Makanya aja khawatir-khawatir. Makanya wong-wong kanak-kanak ngomong, kenapa harus takut mati? Kenapa? Karena ketika saya ada, mati itu tidak ada. Ungkapan wong Inggris kan mengkonon, when I am, that is not. When it is, I am not. Ketika saya ini ada, ketika kita ki anak, berarti kematianku laka. Ketika matiku anak, kita nesing langka. Berarti barengan beli gini. Beli, makanya bisa aja beti-beti. Kenapa? Karena benjang kang matiku, jasade sampian taruh sampian. Jasade sampian taruh sampian. Jasad, roh masih urip beli. Tenang. Adres yang ditinggalakan, jasad makanya ajakan nemenen urip ning dunya serius-serius banget. Duh kenapa kader gangkone ditinggalakan? Kabeh dadi mene pareka karo Allah Subhanahu wa taala. Makane wa id qala Musa li qaumi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Kelingan waktu zaman Fir'aun nyerang yasumuna umsuka soal azab, temenan hiles-hiles kita kijarin Nabi Musa wa yudabbi'una abna'akum, dipateni bakal anake lanang, wa yastahyuna nisa'akum, tapi bakal sing anake wadon kongkon urip, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum hadim, kang mengkonon iku bala saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane wa idh ta'adzana rabbukum, nembe kalimat ginki metu. Jadi kalimat wa idh ta'adzana rabbukum awale sing di awale kelingan karo Gusti Allah. Ketika kamu ingat ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya, makane la in syakartum la azidan. Nah, kumbaka sampeyane syukuran kok ditambah nikmate ning Gusti Allah. Alhamdulillah itu minimal ucapan syukur, ngucap alhamdulillah. Barang semene akeh nikmat bulak lan panjenengan sami sadina sawengi iki ping pira alhamdulillah iki. Aibatin ya masya Allah. Nah, makanya sok wae takonan ning wong-wong sing wis pada dadi. Begitu ditakoni sira bisa tuku motor ku priwen? Ya kitane mulai solot. Kitane medit nabunge temenan. Pengen kian tak tahan, pengen kian tak tahan. Akhirnya motor pemberian dari Gusti Allah tak oliye dewek. Oliye dewek. Akhirnya semuanya endeke kita, dudu endeke Gusti. Nah, semakin ngerasa kunku endeke kita, akhirnya apa ya eman? Kita sing pegel, kita sing ngelang, kun kari bladus bae, tinggal kari jaluk. Hati-hati, di balik hartamu itu ada milik orang lain. Kenapa? Karena tangga-tangganya sampian gak melundonga kaken, sedulur-sedulur sampian gak melundonga kaken. Ini kayak sing dadi pegawai negeri, begitu lagi arepan daftar sedulur-sedulurnya kan bae weru nyuwun pendonga pendongane. Makanya begitu syukuran angel ditekani siji-siji ne nang pinteri bojekin ditekani siji-siji ma angel, akhirnya sekali enaknya dikumpulakan kape terus ngucap matur kesuwun sedulur tangga batur hari kudu ngomong akma ngomong dewek ke beli bisa akhirnya ngundang kita beli kinki. Iya jadi dewek yang ngumpulakan sampian ki ngaturakan matur kesuwun atas pendongane sedulur, atas pendongane tangga, atas pendongane batur, sehingga bisa diterima dadi pegawai negeri. Alhamdulillah, mung alhamdulillah aku aja pisan kin bae kon nene ki terus. Begitu oli gaji alhamdulillah 1 juta potong 2,5% bagus e 20% sekalian. Ya iya, gaji 1.200.000 fakir miskin, yatim piatu, so barokah rezeki ini. Engko nene ngucur akeh uang luar ya, blebos. Berapa kemen dia ya, wis mentok gun-guniku, paling SK-ne sekolah.
Lah iya, nah, makanya apa? Makanya ketika kula lan panjenengan sami di sini berdiri sebagai agen Allah Subhanahu wa taala, kamu akan ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa kalau menjadi agen Allah? Ya adalah untuk fakir, miskin, yatim, piatu, para doa, doa apa? Wong ana salah sawiji ning cerita wong melarat, Pak. Marek ning Nabi Musa alaihi salam. Musa panjenengan ku nabi. Ngapa? Kula ku Gusti, wis pegel jadi wong melarat ki. Terus ya kun maje Gusti, suwunaken dateng pangerane panjenengan ki wis aja lawas-lawas padu sebulan biar kita dadi wong sugi ki. Nyacak pengen dadi wong sugi. Akhirnya Nabi Musa dedonga Gusti Allah, yang nabi Pak. Donga Gusti Allah langsung diijab Gusti Allah. Musa, si Kastiven karo darakam kah? Ya lamun wong ini kah? Ya tek dadek akan wong sugi, mung beli suwe pira setahun. Ya, didadek akan wong sugi setahun. Akhirnya ger dadi wong sugi. Karena kun didadakaken wong sugi, akhirnya wong melarat maukah? Karena dheweke bengene melarat, akhirnya ngelu wong pengen apa? Nya, sing beli mangane mene, mangane ning kene kabeh fakir miskin sadesane iki diopeni kabeh. Sampai tekang fakir miskin sing kana dinilai-nilai-nilai setahun, ternyata wis kliwat setahun. Ora kerasa. Kenapa? Karena repot ngurusi makhluke Gusti. Akhirnya beli sida setahun emang selawase. Kenapa? Karena dia jadi agen Allah, dipercaya oleh Allah, dia betul dalam penyalurannya. Bareng kita didadek akan ning agen ning Gusti Allah, duitnya ditilep dewek. Rudo payo rezeki Gusti Allah, ora molah ora gawe, arane tercantum ning bansos grutuk 600.000 ana sing dibagi beli. Lep kabeh ya wis beli mutun agen palsu iki kene. Lah iya gruduk oli rezeki alhamdulillah 10 juta lep nggo dhewek wae tangga batur ya beli wae fakir miskin ya beli yatim piatu ya beli pindo jare Gusti Allah. Teka maning beli dibagi maning, teka maning beli dibagi maning, akhirnya dadi agen beli sampean. Dadi agen tadi pecat. Dipecat akhirnya sing teka rezekine dhewek kaclak. Kaclak ya oli ngomangan-mangan baik. Mola sedina ya prakat, sedina mola rong dina ya prakat, rong dina melu mola esuk kanggo sore, mola sore kanggo esuk pas-pasan. Ya semono kan masih dipai rezeki nang rohmane Gusti Allahku. Wonge ora iluk matur kesuwun ngedupai bae. Maksudnya Kang Sok, nalikane sampean oli sumbangan bantuan, umpamane sampean gawe tajuk, teka wakaji, blados apa jakin ki gawe tajuk, nggih jawab kaji, ki tak sumbang 100 juta, sampean panitiane 100 juta, toko kakan kuin tajuk gede, dibangun, akhirnya duit mau dilaporaken. 100 juta kanggo tuku semen sekian sak, kanggo tuku pasir sekian sak, kanggo mangane wong sekian sak. Digawe maning ngadep wakaji ki, wakaji alhamdulillah sumbangan sing sampean ku wis dibuktekaken ki. Anune anggarane duit sing sampean terus mengkene terus waya peresmian kajine teka alhamdulillah ki sedulur sumbangane wakaji semene juta kanggo kien laporane jelas minggu maning nyumbang maning bener beli. Tapi begitu sampean dipai sumbangan ning wakaji lep ya none mah bener dinggone tapi laka laporan laka matur kesuwune kaya-kaya ngupai maning beli wakaji. Maksudnya jekang ya sampean dipai rejeki ning Allah Subhanahu wa taala nggal dina nggal menit nggal waktu bahkan nggal detik Allah Subhanahu wa taala ngupai rejeki ning sampean ilok laporan beli paingan mampet krane wah. Ya iya jadi syukuran kelingan kin ki sing Gusti Allah kita bisa waras dipaining Gusti
Allah, kita bisa sehat dipaining Gusti. Allah, kita duwe pakaya dipaining Gusti. Allah. Jadi ini menusa pada durhaka karo Gusti Allah. Ya sing Gusti Allah mading sing ngatu. Mung sing katone bae kabeh anake menusa ki krasa weruh yen metune ku sing embok kan. Iya. Rasa beli sampean ditokakan sing boke sampean. Apa metu sing telak? Kabeh metu sing emboke. Tapi ada enggak yang durhaka kepada ibunya? Ana beli anak sing lawan karo wong tuane. Akeh kan? Akeh. Kenapa? Kinki sing jelas e bae, sing nyatane bae. Malah kadang-kadang kuwalik kurang-kurang lagi uripe medicorna bae tempo mati dikirimi tumpeng. Ya sesek blin delengnane kok. Apa bakal masih urip bloli dikirimi tumpeng? Makane kula lan panjenengan sami belajar di dalam kehidupan yang ternyata karo wong tua sing kemane jelas sayange jelas yang kadang-kadang menusa blimbakti karo wong tuane yang begitu nyata kehidupane katon kabening ning mata bahkan bisa dipertanyakan banyak saksinya di dalam kehidupan nyanan meyai ya tak pikir-pikir maning menggusti Allah maning yang mentoga karo wong tuane dewek be ora iya ora empu. Nah, apa mana wong tuane wis gletak ninggal dunia ya wis kadar gawis mati selamatan beli ditiliki ya beli. Ya apa mana karo Gusti Allah menusa kaya konon karo wong tuane dewek bae ora iya ora empu yang katon yang jelas yang nyata di dalam kehidupan. Makanya sebenarnya kula paling salut dengan wilayah Leyakin satu-satunya wilayah yang masih menjaga tradisi kehidupan orang tua dititipin wong tua sing awit jaman babad-babad alas sampai tekan jaman sekian titip wates apa? Wates desa bahasa dalam kehidupan dititipi wates patok apa? Patokan bahasa alhamdulillah bahasa Sunda ning wilayah Lelea ora ilang ya siapa tahu wis campur karo bahasa Jawa ga ora tapi masih ana Sunda-Sundane. Ya akhirnya ngomong karo wong Sunda kanak-kanak ya beli pati kewalahan ya wis rada ngerti sih. Iya siapa tahu sa kuring-kuringe kok ora ya. Ya wis alhamdulillah itu patok bahasa saking wong tua kula lan panjenengan sami dijaga adatnya dijaga tradisinya. Kenapa ini warisan? Ada apa di balik warisan itu? Tentu ada sesuatu yang mana kitanya belum pernah ngerti, maka jangan sembarangan Anda menghapuskan adat, jangan sembarangan Anda menghapuskan budaya. Kenapa? Karena ketika satu adat itu terhapus, ada risiko besar yang harus kita tanggung suatu saat nanti. Buat dengan resok titenana. Kenapa? Karena kangarane budaya kulir kaya dene botol kangana banyune. Botolkin banyune kebak berarti budayanya penuh. Bisa amanjing beli anginnya. Angin bisa mancing beli bakal botolnya kebak. Beli bisa, tapi begitu botolnya dijengking, banyune kari separo, anginnya mancing beli. Itulah budaya. Ketika satu budaya itu dihapus, akan masuk budaya baru, menggantikan budaya itu. Dan itu lebih berbahaya. Contoh aja kan, contoh. Bengen di tanah Cirebon, Bermayu, masih ake, golongannya kentrung, sintren, laisan, gimana? Iya, kan ake sing protes, itu haram, itu sesat, itu kafir. Akhirnya sintren boleh, laisan, bloli hilang kan budayanya apa ganti ya karaoke diskotik lebih berbahaya mana bahaya nanti nawis ya sambyong wah itu apa menusa ditu dong dalam kehidupan manusia bocen dong kudu anak pelampiasan udah pengen begulegi makanya ditu ning kalangan sambyong begitu sambyong hilang ke apa tawuran angel ngelehe tiba kau wis grutuk sedesa ki durung lawas segeran cangkingan kok iya kan nah iya tapi bakal bocan nom wis ra wanian yo bakal bener-bener satria jantanang cap penjaline sira cap penjaline terus sepisanan beli selesai itu ya selesai tapi sekin ya beli bisa karena enggak ada pelampiasan seperti itu enggak ada sarananya. Tapi kun kan ngeduh uang, bukan masalah ngeduh uang untuk melampiaskan yang tidak
baiknya syukur-syukur wonge wis beli kaya kaya konon, tapi sing aran manusa kan beli bener kabeh. Ana sing rada karepe dheweke dadi nafsu ki masih muncul. Apa maning terus belajar pencak, enggak luang diajaki gulet kabeh kinki. Iya kan? Nah, bagaimana cara melampiaskannya itu? Maka bengen mah diadakan pencakian karo pencakin trem. Dia supaya apa? Aja belaga masih ana sing bisa ngalakakenku. Bareng sekin kan sedesa kan ngerasane dadi jagoan kabeh. Akhire waya organ jaluk amanan kabeh. Tukang son beli butek. Nah iya, akhirnya lagu beli dituruti ribut. Kenapa? Karena semuanya merasa menjadi jagoan. Nah makanya ada sarana-sarana tatanan, ada sarana budaya. Untuk apa? Kanggo ngelingaken kula lan panjenengan sami. Supaya apa? Supaya eling kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jahatnya kita salurkan sedikit, kemudian kita tarik kembali ke ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ngluntung di kalangan sampyong, ya ini marak mene. Apa? Pengen hebat sampyonge? Ya, yuk melu kita. Dan jeng nang tajuk ke wiridannya kian. Nguacane kian. Iya kan? Nguacane apa? Baka pengen sabetane kira-kira anteng. Sing diwaca kul inna a'taina kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani aka huwal ab anteng. Iya kan? Sing dipangan gula sekerek sedina kita pair. Bengen kuno wa bengen. Suara-suara usum sekian pembangunanku. Ya iya. Untuk apa? Ditarik men. Emang tajuk. Ya kan? Kalah nih kalangan men. Monon wong bengen mah. Demen beli kelakon. Men. Oke. Diwaca. Cep. Arep Qur'anan, arepan jawokan, waca, cok, diwaca, dia kali bocakunku, bengen mah. Ya iya, jadi ada penarik untuk masuk ke dalam ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada cara bagaimana menyadarkan manusia untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya bisa bersyukur. Syukurku itu tujuan utama, kinki. Mentoging ibadahiku bersyukur. Makanya syukur, orang yang bersyukur setitik. Wa qalilum min ibadi ay min ibadiya syakuro ibadullah. Kok akhirnya setitik wa ibadullah ya setitik ibadullah kusawiyah. Ibadullah kan para wali Syekh Abdul Qadir. Ibadullah rijalullah aghisuna li ajli, ya kan ya. Jadi ibadullah itu siapa? Para wali ini Gusti. Ibadullah saja kata Allah qalilun. Sing ibadullah qalilun berarti minoritas dari minoritas. Makanya mencari orang-orang yang bersyukur yaitu susah, ya sangat susah. Makanya kin juga adalah belajar untuk bersyukur. Jadi nyukuri sing gede dikit, terus sing cilik-ciliknya kaya kudu di syukuri. Alhamdulillah dipai sehat, alhamdulillah dipai waras, alhamdulillah pangkate nanjak, alhamdulillah dipai rezeki, alhamdulillah, 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 sehingga semua yang ada dalam kehidupan kamu puji sebagai nikmat Allah subhanahu. Ketika cangkeme selalu muji maring Allah subhanahu wa ta'ala, apa maka ning kono omongane sampean bakal dirongokaken ning Gusti Allah. Jari siapa aja kan yang gal setiap pragat ruku ngucap sami Allahu liman sami ama kang rungu Allahu sapa Gusti Allah liman ning sapa wonge hamidahu muji maring Gusti. Bareng sampeane akeh ngaleme akeh mungkes ya. Nah, ya paingan beli pati dirongokaken omongannya kah? Ya tapi untunglah alhamdulillah omongannya dika beli pati dirongokaken sehingga bakal beli, nyupatani anak beli pati nempel. Kuayang lamun mandi kah? Iya kaya remek abem buah panak ya dika. Iya beruntunglah sampean beli pati mandi omongannya beli pati dirongokaken Gusti Allah. Kenapa omongannya orang dirongokaken yang Gusti Allah? Karena arang-arang mujin yang Gusti. Sedangkan Allah mendengarkan omongannya orang yang selalu memuji Allah dalam setiap waktu dan setiap saatnya. Selalu mengucap alhamdulillah.
Lila, yana sing cangkem e bae beli tekan ati yana. Ilok ke gayae madadi kaya wong Islam bakal dodok bismillahirrahmanirrahim. Kaget astagfirullah. Masyaallah. Masyaallah cangkem memang Islami banget gitu loh. Tapi medite nutuk ilok ke. Dah iya kadang-kadang Islam kadang-kadang penampilan, bukan Islam itu adalah perilaku kehidupan sehari. Hari, apakah kamu mencerminkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau betul menjadi khalifatullah fil ard? Kenapa? Karena manusia diturunkan di dunia itu sebagai khalifah. Tunjuk ning Gusti Allah kongkon dadi khalifah. Berarti khalifah ya urusan makhluknya Gusti Allah, saling berbagi di dalam kehidupan kader gapin ki endeke Gusti Allah, kader ga oli dipain ning Gusti Allah, entok engkau gak dipahi maning aja melang-melang aja beti wanti jelas Kanjeng Nabi indawakan mana kosot malin min sedekah beli bakal entok harta kang disedekah sedekahkan kau gak teka maning. Jadi ibaratnya ning wiwitan kisampian sedekah kau kaya dene wiwitan dembara waru dembara lom torogung mah iya lom torogung wadbe tukel gas. Begitu ditukel mati beli sing cukul ake beli pange ake maning pange semakin ditukel pange semakin ake pange semakin sampean dijokot artane kanggo sedekah kanggo zakat pasti akan dicukulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho kenapa kader gak kini sing Gusti Allah tuli tegdatokaken ning dalane Gusti Allah lamun tok ya los kader gak indeke Gusti Allah kan. Nah, maka makanan urip adem wah. Geger corona, ya mas keraja kari-kari. Aja sampai mati bunuh diri. Jaga jarak, tetap dengan jaga jarak. Oh itu zona merah, jangan masuk ke zona merah atau jangan mendatangkan orang yang datang dari zona merah. Untuk apa? Untuk menjaga kok. Karena apa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia turun vaksin ya bakal divaksin ya wis kari nurut beli kebagian vaksin ya wis prevent sing penting aja kenang corona nyuwun perlindungan maring Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi prevent ya kang carane kira-kira corona itu bisa habis bisa kapan ketika manusia itu sadar ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia itu merasa bersalah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maka saat itu corona akan diangkat oleh Allah. Tapi bakal masih medik-dik bae duduna akan sing luwi gede maning ketimbang corona. Apa ne bakal masih nganjil bae mah. Ah sok nganjil lah yen corona wis sapirang wirang masura esok akan lebih besar lagi datangnya. Mun sekaruan corona mau bengi goyang Sulawesi 7,2 skala Richter. Banjir mulai cuaca wis ora orang tentu durung lawas kali tempel rada bengkak orang kan kaya ya minggu mau kah ya iya kok kali ya kenapa karena ketika hujan turun air dari gunung turun air yang ada di sini tidak ketampung barang pembuangannya sing akeh pada macet. Oh no wong tua bengenjong besuk ana iwak betik mangan mangkar apa aja kang iwak betik mangan mangkar ngore cerdas banjir maksudnya ku. Loh, mak iya kan iwak betik, betik ku genai ning banyu, manggarai kelapanya ngendi? Nduwur berarti banyu, nih ku tekang wiwitan kelapa jadi betik bisa mangan. Wong tua bengen mengomong ku mekonon, wah, nah iya cong awas besok ana iwak betik nelak, manggar atawa mangan, manggar maksudnya apa ana banjir gede. Jadi omongan wong tua udah dipikir dikit wah. Mun mau wong tua ngomong makanan, ya wis wong tua enggak bisa. Ya karena wong tua bengen mah ana bahasa arane bahasa sinalokane. Jadi sinalokane kok makanan cung besok dermayu bakal subur kelawan makmur yen ana taksaka nyebrang kali si manuk ning kono dermayu bakal makmur jaya ana delepak kang murub langka lengane kereta mangkat beli ditarik karo jaran sumur jaya kawijayan muncrat ngetokaken banyune ngente ini ulah nyabrang kali Cimanuk nunggal dina kelayar keluyur bae ulah apa pipa Pertamina si nyebrangku
Jadi taksakannya ke pipa Pertamina nyebrang kali Cimanuk Dermayu subur makmur anda delepak muru belakang lengane ya apa ya kuno listrikku delepak ya kuno aja bong bagian mau waru-waru listrikku waru-waru delepak ya nah iya kereta ditarik ke orang karo jarang ini ludut deh wek je motorek iya kan anda perahu mabur nih ngawang awang ya kapal beli ya tadi wong zaman bengen wis weru apa yang akan terjadi kita boro-boro makane bakal urusan keilmuan wong bengen hebat-hebat wa ilmune mampu memprediksi apa yang akan terjadi bareng ilmune kita mentok wa mentok ora ilok belajar weru tandur banjir maning ya dianggeri ya remek seruk. Ya kadang-kadang kita mikir kenapa sih kita tidak mau merubah cara tanam konon ka kira-kira bulan Desember kita wis tandur kabeh banyune sing dia luru beli dan supaya apa? Supaya begitu Februari kenang banjir pari wis dhuwur ya, ya kenapa? Karena pola-pola berpikirnya gak ada penelitian ke arah situ. Ketika ada orang uji coba diomongnya apa ya? Sesak, kapir, yangil kah ruwet ya kan ana wong bangun kuburan bendarane kapir je. Ambeke apa ya ambeke melas bari weru yen kin ki sing gawe desa kien bakal blokin sing bangun kien makane alhamdulillah lelia masih wutu balai desane masih akeh sing tekane balai desa kanak-kanak wis dikancingi kabeh wa dadi balai desa wis kaya kuwil kok dirajeg dadi nggo sapa yang bengen arane balai desa bukan kantor desa. Untuk apa? Untuk pengaduan masyarakat. Kanggo kampal kumpulnya masyarakat. Baka kantornya dikunci, harapan menti melayunnya. Ngeskaruan bala desa dikunci, masjidnya dikunci. Dikunci, strok, bongat pelengan deliwata, bang pantura. Ake masjid sini dikancingi kabir. Asek ngeleng nane, baka waya gawe menjaluki sumbangan menti-menti ora. Waya dadi dikancing bul dewek bah. Ya iya yang sampai tekan saking pegele wayong jagat wis bengi gula balik sing wilayah Cilamaya awak wis beli karuan weteng blena mandek pom bensin kaduan anane masjid akhirnya mobil belok masjid set begitu bolok masjid pak gol dikunci tek deleng jam masih jam telu bengi akhirnya marak ngono ning wong konone pak sun ginku anu menti. Oh nggak bisa je pak itu mah dikunci nanti bukannya subuh oh dari sekin mah Gusti Allah kuisana jam buka ya sun. Ya iya makanya ya kenapa karena nggak bisa siapapun disalahkan karena kadang-kadang kita masyarakat TDW kuis pratin jelak-jelok meng masjid pratin dangal-dongol meng tajuk akhirnya tajuknya sepi masjid deh sepi. Ya resikonya apa? Ya gampang hilang ya suruh ampli hilang, kotak masjid hilang, ya lah kewong-wong pasang CCTV, ya pasang nanti CCTV yang sing nyolongnya ganti-ganti tangkap pencuri kun, ya teka maning pencuri sejene. Ya kayak pemalingnya, ya maling pengen mana pemalingnya wak ini malaka pemali-malingku masjid beti brendel ya termasuk sini curunnya kedik loh kita di maling gimana ya masya Masya Allah, makanya pelajaran dasar agar bisa bersyukur, agar gula lantan jenengan sawi bisa tahu siapa sih sejatinya Raja Corona. Ya Raja Corona itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kamu hambanya. Supaya apa? Supaya pasukan sebelah sana tidak nyerang pasukan sebelah sini. Dikasih benteng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muga-mugia nalikane kula lan panjenengan sami eling sadar balik maning mengdalane Allah Subhanahu wa ta'ala ning kono kula lan panjenengan sami bakal dituntun dibantun dening Allah Subhanahu wa ta'ala nuju keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saking arah makatan monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم
salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala ankelu sahabat rasulillah jaman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amika fi mazidah ya rabbana walaka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanika Allahumina nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما هذا دعاؤنا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلاما قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.